Kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah, Fams. Di sini masih banyak terdapat bangunan tua. Diperkirakan dibangun sekitar tahun 1700-an. Bentuknya mirip bangunan Eropa. Misalnya gereja Belenduk ini, Fams. Dulu gereja ini dimanfaatkan sebagai pusat pemerintahan Belanda. Habis jalan-jalan jadi haus nih. Enaknya kita mampir ke kedai es krim gelato di kawasan Kota Tua Semarang. Duh, bikin ngiler deh. Oh iya, tempat ini juga menyediakan spot untuk foto-foto loh. Instagenik banget deh, Fams. Kalau mau foto di sini, kita harus mengeluarkan biaya Rp35.000. Uniknya, semua pernak-pernik yang digunakan serba es krim. Lucu banget sih. Spot fotonya juga banyak tuh. Ada di mesin cuci, bathtub, mandi bola, sampai es krim raksasa. Agar hasil foto lebih kece, bisa pakai rambut palsu dan topeng. Ciamik banget deh. Sekarang waktunya makan es krim. Cocok banget nih disantap saat cuaca Kota Semarang panas. Menu es krim di sini banyak banget, Fams. Bikin ngeces semuanya deh. Fams, gelato sebenarnya sebutan es krim dalam bahasa Italia. Seiring berjalannya waktu, gelato memiliki ciri khas tersendiri. Jenis gelato rasa susunya lebih kuat daripada es krim, Fams. Gelato hadir pada akhir tahun 1500-an, saat seorang seniman terkenal mempersiapkan jamuan bagi Raja Spanyol. For your info nih, makan es krim juga terbukti bisa memperbaiki suasana hati loh, Fams. Es krim dipercaya bisa menstimulasi produksi trombotonin atau hormon yang dapat membuat semangat dan meredam stres. Kalau lagi bete, mendingan buruan makan es krim deh, Fams. Tapi ingat, jangan makan es krim berlebihan ya. Soalnya kandungan gula pada es krim tinggi banget tuh. Bisa-bisa tubuh jadi makin semok alias gendut.